Ini di mana kita kan di Gas Ibu ya, samping Telkom ya. Iya. Gas Ibu, Gas Ibu, ibu-ibu gas, ya kan. Ini kita jualannya apa nih Kang? Menerima pesanan. Combro, ada utuk-utuk ya. Yang mana utuk-utuk Kang? Nih. Oh, apa itu isinya tuh? Oh, roti kacang hijau. Oh, itu. Kelapa coklat tapi udah pada habis. Oh, pada habis itu. Udah habis. Ini apa nih? Combro. Berapa harganya Kang? Harga 2.000 semua. 2.000 semua. Ini ucur 2.000. 2.000 semua. Ini apa nih yang habis? Ini tahu sama bala-bala. Bala-bala. Oh. Combro. Bapak kayak orang Jawa, Mas. Jawa kok. Jawa. Oh, ini Purwokerto. Purwokerto. Cilacap ya. Iya, Jurukogi. Hah? Cilacap. Oh, di Cilacap. Iya. Udah berapa lama Bapak di Bandung ini, Pak? Usue. Usue ya, udah lama ya. Bukan suwe ora jamu. Aja nih. Ini Pak makan langsung. Iya, makan. Kamu godok mana? Di mari biasa jualnya di mana, Pak? Allahumma barik lana. Oh iya, Bu. Makan, Bang. Lupa, ntar saya enggak bisa. Dua tempat. Di mana? Sekarang. Keren mulut gua di sini. Mantap. Kasih bro, kasih dulu. Kue mau enggak? Kue. Kue enggak mau tuh, enggak mau kue. Kue enggak mau, nih. Pegang aja, pegang. Ya, kue. Dimasukin juga kue ya kan? Mantap. Oke, bro, isinya lihat, bro. Ah, kacang hijau. Oh, kacang hijau ya. Coklat tadi mau. Jadi 2.000 murah jualnya, Pak. Penuh goreng di sini ya. Jadi dua tempat di mana tadi, depan? Enggak, kalau hari biasa di mana? Hari biasa Monumen 1 di Pujai 1. Jadi langganan udah banyak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau hari biasa di jam berapa bukanya? Jam 4. 4 pagi. Oh, 4 sore sampai malam. Barangnya ini aja semua sama dijual. Lah itu bukan apa deh gitu ini? Ini pesanan itu 100 ribu. Pesanan siapa tuh? Itu mana tuh? Setiap minggu ini tukang kerabat baju. Dia buat apa kok banyak banget? Arisan apa, Bah? Buat makan-makan luar biasa. Setiap minggu 100 ribu. Oh, tiap minggu deh ya. Yang di Budaya ada yang 300 ribu. 300 ribu tiap minggu. Jadi pada goreng. Tiap hari. Tiap hari. Bakal apa itu deh? Kantoran, ada kantoran, hotel, ada bangunan. Jadi Bapak emang ahli gorengan gitu ya. Alhamdulillah. Belajar di mana dulu gorengannya, Pak? Belajar di mana Bapak kok bisa jago begitu? Istri, belajar sendiri aja. Oh, belajar sendiri aja ya. Bagaimana, Bu? Jadi ini tepung apa kalau ini, Pak? Terigu. Oh, terigu. Tepung beras. Tepung beras. Jadi telur sampai banyak begitu, Pak ya? Iya. Itu kok Bapak pakai yang keralak lirik itu tempatnya apa itu? Ini adonan martabak, ini adonan ini. Oh, Bapak pakai gituan? Iya. Apa itu? Martabak. Enggak, apa itu barangnya Royal Crown itu apa? Ya udah kosong. Enggak, kalau habis. Enggak, kalau aslinya apa itu? Oh, aslinya tepung mentega. Oh, pakai itu, pakai. Tepung mentega, pakai. Bapak pakai itu? Iya. Itu kok mahal itu? Mahal. Oh, pantas. Ini juga pakai juga? Pakai. Pantas enak. Jadi Bapak ngambil untungnya tipis gitu ya? Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah, berjalan. Tebelan kuenya daripada untungnya ya. Hah? Tebelan kuenya daripada untungnya. Ya, tebelan untungnya. Oh, tebelan untungnya? Weh, jujur. Jujur. Mantap. Bos, bang, bos. Oh, ya kan, ntar kan. Bang, sama minggu belanja setiap Selasa paling 5 juta. Bapak, tiap hari? Setiap Selasa. Kok kenapa Selasa 5 juta belanja? Ya kan ini sekalian bajanya kan. Oh, tiap minggu buat seminggu. Lah tempe tahan itu. Tempe enggak deh? Tempe mah setiap hari. Oh, tiap hari. Kalau yang apa? Terigu, minyak. Oh, langsung 5 juta gitu. Berapa? Mantap beli gitu. Terigu, minyak, mentega. Apalagi? 5 juta seminggu. Itu aja. 4 juta, 49, 48. Cash harus tuh ya. Enggak ngutang, enggak kayak kita ngutang ya. Bayar 14. Habisin dulu. Bagaimana rasanya, Bro? Tuh, nyobain itu tuh. Apa nih, Pak? Yang 4.000, cobaan, habis tuh. Apa nih? Cobaan aja dulu, dong. Nin, balik kasih balik. Oh, iya tuh, Nin. Mana? Berapa? Ini jadi... 10.000, 5. 10.000, 5. Beli orang tuh. Lain, Eta, naon. Bro, mantep ini gorengan, bro, paling banyak, paling murah dia. Jadi orang-orang pada beli udah partai-partai. Ban yang kau dua. Ban 100. Mau nyobain ini? Merenya. Mau coba? Ya udah. Jadi bikin.
Kepret. Martabaknya apa nih maksudnya? Spesial apa nih, Pak? Dalamnya telur satu. Sok cobaan aja. Dalamnya telur satu? Iya. Sok cobain aja tuh. Habis dah, enggak ada lagi, entar habis. Mas, yang ini hiji cenah buka. Sok, sok. Entar habis ini yang telur 2000. Dipasar. Oh, ini telur satu nih. Iya, sok ambil. Orang lu. Ambil aja. Bon, makan ini udah telur satu. Itu cobaan. Cobaan. Ya, cobaan. Baru 2000 dah. Kenyang aduh. Udah saya bayar nih, Bang. Satu lagi nih ya. Nih, jadi sama saya itu satu tablet, satu lagi. Tadi kan dua, itu satu lagi nih. Ya. Tanda terima kasihnya kan. Iya. Pak siapa namanya, Pak? Coba nih ya. Pak Haji Ali. Pak Haji Ali. Haji enggak tukang bubur. Pak Haji Ali. Iya, ya, angpaunya cuma 5.000, Pak Haji. Tanda terima kasih udah boleh videoin. Oh, iya, iya. Jadi Pak Haji Ali. Saya makan telur satu dalamnya. Allah. Oh, benar, Pak. Mantap. Oke. Oke, Pak Haji. Oke, Bro. Pak Haji mulai kapan yang ini buat itu? Telur satu mulai kapan? Tahun 2004. Oh, buat telur satu. Kalau usaha ini mulainya? Iya, tahun 2004 lah. Oke. Okay. Ini masih bisa. Enggak usah, udah. Hah? Enggak apa-apa. Ambil lagi aja. Enggak, udah, makasih. Udah. Mau ambil satu lagi. Enggak, udah, ya, makasih. Udah kenyang. Bisa, makasih sama-sama. Tuh, lihat. Tuh, Pak Haji. Makan mulu, baru 2000. Enggak, tadi kan satu buat gua itu. Iya. Telur satu, Pak Haji ya. Iya. Enak banget, Pak Haji. Kocok ya. Mantap kan? Enak loh. Rasanya biarpun enggak pakai daging tapi rasanya oke. Okay. Makainya apalagi. Wah, tong taro dong, tong taro. Taroin dong, taroin. Sini, Pak. Ada itunya. Ada. Makanya. Masuk semua aja, Pak. Oh, semua. Oh. Ah, entar ya nambah lagi. Iya, bisa juga. Jadi bunga sih. Mantap. Mantap ya. Lawak dia nih. Mantap guys, jangan lupa minta bumbunya. Bumbunya apa aja? Apa bumbunya, Pak? Apa bumbunya, Pak? Itu sambal bikin sendiri. Oh, bukan saus-saus, bukan. Bukan, bikin saus makasih. Bukan kuri. Kuri benar. Hebat. Enggak, makasih, Mas. Itu lagi masuk tuh. Udah cukup tuh. Pagi. Oh, iya, jadi pakai tangan ini. Makasih, Pak Haji. Pak Haji udah hadir, dia kalah kita ya. Kita semangat. Tahun berapa, Pak? Berangkat 2001. Oh, sebelum jualan gorengan udah haji. Emang usaha apa, Duk? Dulunya pengirim. Pengirim apa, Pak Haji? Pengirim bangsa kelapa, gula. Kemana, Pak Haji? Ayam, Cilacap, ke sini, ke Bandung. Sekarang yang ngurusin siapa, usahanya? Dulu. Enggak, sekarang yang ngurusin. Berhenti. Bangkrut. Oh, jadi bangkrut ketemu jalan lebih bagus. Sama anak-anak. Iya, gorengan ini kan untungnya ketahuan, Pak Haji, tiap hari. Kalau pengiriman kan uangnya enggak ketahuan, muter sana-sini. Ujung-ujungnya bangkrut. Iya, maksudnya kita... Iya, jadi kita nagih ngisi barang lagi. Nagih ngisi barang lagi. Untung enggak ketahuan. Kalau ini kan tiap hari, Pak Haji, tiap minggu ketahuan. Tambah terus. Semangatnya ada. Jadi yang goreng-goreng Pak Haji langsung. Langsung. Dari kemarin belum tidur. Dari kemarin. Anak Pak Haji. Anak. Paling gede anak. Paling gede sama modelnya. Ini anak Pak Haji juga deh. Gak apa-apa. Jenggotnya sama. Ya kan. Kasih angpo kan dong. Kasih angpo dong satu dong. Kasih angpo. Adiknya dikasih angpo dong. Bapak gua bos.